Salam sejahtera buat kita semua. Makan sekuteng, jangan tiduran. Selamat datang buat pembauran. Pemirsa, saya Cangku Al. Ketemu lagi dalam acara Kongko Bareng bersama Bapak Tong buat pembauran. Sebelum kita kongko, saya akan Susya ngurus PK Sepeta Depok dan juga buat ngurus PK di 516 kabupaten kota, 34 provinsi. Yuk kita ikuti kongko bareng di Warung Bentong. Dan ingat, jangan lupa pantau terus channel PK Kota Depok. Di like, subscribe, pencet belnya sampai mendel banget. Baik, mari saja kita tunggu di Warung Bentong. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomong-ngomong banyak buat tamu, Pak. Dari mana ini, Pak? Katanya udah lama gak ketemu kangen sama Bapak. Kata Bapak, kangen Bapak ya. Selama COVID-19 kita semua pada kangen. Iya. Jadi pada kangen ya. Mudah-mudahan EPK di Bujongsari ini ya istilahnya
Tengok-tengok dulu ke sana. Iya, iya, iya. Untuk pertemuan ini maju. Iya, iya. Perlu gitu ya, kita semangat untuk PPK gitu kan. Mudah-mudahan ya semua kepada sehat, Pak. Amin, amin. Covid selesai, baru kita istilahnya berdua. Kompo lagi deh bareng ya. Iya, calling. Kita hidup lagi ya. Turing. Ah, turing. Iya, iya. Alhamdulillah ya. Saya pengen diceritain nih perjalanan EPK dari kota Depok ke Bandung kayak apa kemarin pertemuan sama ketua umum. Silakan Bang Andre. Ya. Terima kasih, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang inti kita EPK harus ada tertanam di dalam hati. Kalau tidak tertanam di dalam hati, itu dia akan lari ke kiri ke kanan. Dia tidak punya tujuan. Jejak kalau kata mau jadi pemain, ini kagak mungkin. Saya minta, kita memang sampai saat ini belum tahu sejarah berdirinya PPK, tapi nanti akan semua mendapatkan sejarah berdirinya PPK. Kalau saya cerita memang panjang, tapi nanti akan dibuatkan semacam kayak cerita ya, tentang PPK. Karena saya akan cerita itu panjang, nanti akan saya sampaikan dari awal bagaimana keluh kesah berdirinya EPK, pemilihan EPK pun itu ada semua, dan yang hadir pun itu nanti akan semua rasakan dan akan semua melihat bagaimana saja yang saya. Indonesia hidup jalanan saya kemarin bernafas dalam geram tubuhku, meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga yang mengantar mimpi berpertiwi, junjung nama baik tinggi karena memakai bahasa Sunda yang sulit untuk saya membalas. Jadi beliau menanyakan, Ri ada di mana? Tapi saya ada di Bandung. Kebetulan beliau itu ada kumpul, tapi bukan kumpul dengan mereka, tapi kumpul untuk dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaman baru. Banyak orang. Duduk. Karena dari rumah saya ke Cepopong itu tidak jauh ya, tapi bukan di rumahnya. Ini di rumah teman seangkatannya, tapi itu angkatan apa sekolah itu saya tidak tahu. Pas saya datang masuk memang hujan. Saya dengan anak dan cucu, itu hujan. Saya hanya menyampaikan ke anak, nanti lihat dulu. Saya masuk rumah, lihat Cepopong.
yang saya lihat Cepopong kali yang paling muda dari semua yang ada, yang lain itu udah tua. Hanya Cepopong bilang, ini dari EPK Kota Depok. Nah, ada satu bapak yang menjawab, wah masih sehat ya. Nah, tapi karena pakai bahasa Sunda saya tidak bisa. Jadi saya pakai bahasa Sunda. Jadi ada amanat dari Cepopong. Karena amanat dari Cepopong, karena Cepopong mendengar sekarang kita itu sudah badan, tolong ke depan EPK harus betul-betul kuat, harus betul-betul maju, karena se-Jawa Barat Depoklah yang mengangkat EPK tingkat provinsi. Saya yang bisa menyampaikan, tapi nanti kalau memang mau tahu sejarah itu EPK saya akan menulis. Saya aja yang bisa saya bisa berbaur di sini. Kagak mandang hitam, kagak mandang putih, jadi kita enggak memandang apapun. Berbaur jelas ada undang-undangnya, ada peraturannya, karena berbentuk peraturan itu setara dengan undang-undang, bukannya keputusan menteri, bukan instruksi menteri, disitu peraturan menteri. Nah, itu jelas sejadinya. Jadinya kita ini bukan format biasa yang bersifat horizontal, yang bersifat datar, kita berbentuk vertikal. Kalau bahasa sombongnya ini mah kita lagi ngomongin kerjaan presiden ini. Udah ngomongin kebangsaan. Udah kerjaan presiden. Nah, syukur nih tadi nih ya. Nah, berarti ada ketemu apa ya? Ketemu girangnya kita dengernya ya. Karena udah suka sama EPK. Emang kita suka dulu, baru ntar lama-lama kita senang, kita cinta sama EPK. Ini EPK rumah kita, bisa jelek dari kita, bisa bagus dari kita. Gitu Pak, Bang Kambes ya? Terima kasih Pak. Nah, saya pengen dengerin nih, ini motor nih. Ibarat anu motornya EPK di Kecamatan Bojongsari. Kagak capek-capek. Jadi saya juga bingung juga nih sama si Joni, gak capeknya nih orang nih. Cak jalan dari selatan. Silakan Bang Jo. Cerita. Alhamdulillah.
kelurahan ya. Lebih maju lagi ya PKI di Kota Depok, Pak. Gak apa juga kalau bisa sering-sering kebunung sari, Pak. Wah, ini udah tua nih yang pengen. Iya, Pak. Iya. Jangan di beletan, Pak. Siap, siap. Iya. Tadi udah ngomong nih. Iya. Mungkin itu doang, Pak. Iya, iya. Terima kasih, Bang Abdullah. Emang karena sekarang makan pada tahu udah keadaan. Iya, iya. Emang pengen nih udah begini nih. Kita pengen nih kan utang nih Bapak di Jabar nih, utang kunjungan ya. Iya. Kita utang kunjungan nih. Nah, mungkin tadi itu dari Bapak Abdullah. Jelas tuh ya. Berarti atas dorongan ikhlas masuk ke EPK ya. Karena apa? Karena memang tadi tuh kalau di kampung kita yang namanya Depok itu sampai ada benturan antar suku. Jadi jembatan ini kita nih. Biar dia pada bisa nyebrang, biar kagak pada kaku, biar saya tanya apa? Ya, ya. Ayo. Iya. Coba lu nanya apa ke mana? Tanya. Ya, orang yang larang. Coba.
coba. Tanya. Iya. Tanya apa? Ya. Yang namanya keamanan kan perlu ditanya juga. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Keamanan tiap malam hadir di sini. Iya, yang namanya pakaian kita ini begini nih. Tujuannya mereka ini keamanan kok. Kain dari yang lain ini. Iya, iya, iya. Ya, bukan ya orang-orang kita keamanan menang. Langsung Bapak jawab. Kalau soal keamanan warung pembauran, ngapa pakaiannya pasti? Nah, belum tahu juga pemirsa. Kenapa kawan-kawan kita yang ada warung pembauran juga menjelaskan. Karena ini bagian dari pakaian adat orang. Tuh, lihat dia pakai setangan. Ternyata di dalam budaya itu ada etika yang luar biasa yang dulu-dulu ditinggal sama nenek moyang kita. Itu ini perlu kita rawatin nih. Oh iya iya. Saya kan bagaimana Pak RT nyawati kemarin deh mah. Entah bapak beli jengkol taruh ya kayak lurah anak jengkolnya ya iya kalau lurah mah jengkol-jengkolan kalau di jengkol jengkol beneran kasih Pak yang beneran Pak ya. Jangan yang jengkol-jengkolan jadi jelas ya mana kalau pembauran punya dua untuk Indonesia dengan berpakaian seperti ini karena apa? Karena memang nanti saudara-saudara kita biar kenal oh dia kok pakai ada gitu tuh kayak di taman warung pembauran kayak gitu. Nah untuk tadi dari Aki minta bahwa kita sering-sering bonir ya udah kita kan bonir ya mimpi junjung nah tinggi ya coba tinggi. Bentuk perintahnya seperti itu. Tadi saya udah nanya, berarti saya udah jelas. Iya. Ya kalau mau ngomong saya mau kontrol dulu nih. Kontrol dah. Iya iya. Jangan sampai kali kontrol. Iya. Ntar balik lagi kemari. Nanti ada nggak? Nanti ya. Oke, nyenterin kan di bawah. Mana nyenterin? Nah itu tadi kamar kita memang sengaja pakaian kayak begitu. Karena baru kenal. Ya. Masih lama ngobrolnya? Ya lama Mas. Kalau ngobrol aja, kan lampunya sih mematiin. Lo coba itu. Ya gelap dong, Mas. Ya, enak. Tetap deh, Mas. Ya coba udah malam. Iya, malam. Kerasa ya, Pak? Enggak kerasa. Maaf ya, Pak ya. Enggak kerasa ya, Mak. Iya. Jadi ujungnya Bapak nih ngucapin ribuan banyak terima kasih. Kongkot di warung pembauran Mahiin dan Rebentok. Besok baik lagi. Sama pemirsa yang ada di pelosok di penjuru Indonesia
begini, Bapak, kalau memang ada yang punya keinginan mau datang ke warung pembauran, mau dari ujung model ujung Tanjung Balai kayak model Kalimantan Utara di Papua, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa bentong sini. Depan ke sini lagi. Oh gitu. Iya. Kita segitu aja dulu dari Bapak, kurang lebihnya maaf. Bapak. Jadi itu terbuka nih, Pak. Terbuka buat semua, seluruh Indonesia. Tapi khusus pembauran kebangsaan. Jelas nggak keluar dari tupoksinya EPK. Jadi EPK itu adalah organisasi yang berlaku. Kurang lebihnya segitu aja dulu, pokok kita kalau lama-lama itu dimakin. Iya, Pak. Enggak, ini jatuhnya kita ini. Kalau enggak, bantu ya semua. Tuh, pas Allah. Jadi, sampai mendel banget. Baik, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.